Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus keluarga besar ACT yang pada hari ini di tempat yang mulia sedang melakukan gerakan berisi untuk Indonesia melalui pesantren yang di dalamnya ada santri. Alhamdulillahirrabbilalamin, tepatnya di tanggal 22 Oktober 2019, Hari Santri dicanangkan sebagai Hari Santri Nasional. Dan kita juga perlu pahami kenapa ditetapkan menjadi Hari Santri Nasional. Karena Indonesia dibangun oleh santri. Nama Indonesia sendiri diawali dengan kata alif, diakhiri dengan kata ain. Ilmu dan iman. Indonesia diperkaya dengan ilmu, tapi dijaga dengan iman. Sebab kalau orang dengan ilmu tanpa iman, kita tidak akan menemukan kata Indonesia. Itulah kehebatan ulama. Ulama pada masa lalu menyusun negara yang memiliki nama sangat spektakuler. Dan nama ini sudah ditulis baik di Al-Aras Al-Azim karena niat suci dari para ulama. Kenapa? Pertama, Indonesia tanpa santri, maka kata Indonesia itu buyar dalam hidup. Sehingga orang akan melakukan segala sesuatu di alam Indonesia tidak mendapatkan rahmat dari Allah oleh karena tidak ada iman di dalamnya. Orang boleh mengejar ke langit, orang boleh membangun gedung bertingkat, tapi tiang-tiangnya tidak ada dasar kehidupan. Maka ulama kita meletakkan kata Indonesia dengan dasar kulluhu Allahu ahad, bahasa nasionalnya ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa? Maka gerakan berisi artinya Indonesia dijaga dari Sabang sampai ke Merauke, dari Rote sampai wilayah lain yang sudah ditentukan wilayah-wilayah Republik Indonesia itu harus berisi dengan iman, dengan ilmu yang kuat. Kenapa? Pewaris Nabi adalah ulama. Pewaris ulama adalah santri. Maka kalau santri makan satu kali saja, bagaimana dia bisa memasukkan tubuhnya dengan nilai iman dan ilmu yang terjaga akan menjadi ulama itu? Wahai Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jika kita tidak berada pada gerakan wakaf pangan melalui global wakaf ACT, melalui gerakan beras untuk santri Indonesia, siapa yang Allah tegur dengan kalimat ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim, kepada siapa? Sementara visi misi kehidupan ulama kita, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk kita mendapatkan Indonesia Raya.
Indonesia Raya itu apa? Iman dengan ilmu yang berjalan sejajar untuk membuat harkat kemanusiaan yang adil dan beradab di tengah-tengah kehidupan negara ini. Kapan? Bersatulah, berjamalah. Kenapa berjamaah? Sehingga nilai berjamaah untuk melihat kekuatan energi bangsa yang ada di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Apalah artinya kita menggerakkan uang yang begitu banyak, sementara mereka yang menyusun iman mengganti ulama sebagai pewaris nabi itu tidak mendapatkan makanan yang enak, tapi mereka bekerja untuk kemakmuran bumi agar Allah turunkan getaran-getaran dari Al-Abbas Al-Azim untuk memperbaiki bumi menuju tingkat gerakan hidup ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui oleh kita semua bahwa tidak ada bangsa di dunia ini yang memiliki kerangka hubungan manusia dengan Allah. Tidak ada negara di dunia ini yang meletakkan dasar hidup bersama Allah kecuali tadi Indonesia. Siapa mereka? Santri-santri yang makan satu kali itu, santri-santri yang dengan kesederhananya di pesantren itu. Maka wahai Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, beras untuk santri Indonesia ini yang tadi mereka hanya makan satu kali, maka satu beras itu akan mengganti organ-organ tubuh mereka agar mereka menyimpan ilmu, dan ilmu ini masuk untuk diajarkan kebaikan, kebaikan, keselamatan, 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 keselamatan kepada manusia yang ada di bangsa yang besar ini. Jadi kalau sekiranya ada umat yang tidak melihat gerakan ini, maka mereka termasuk orang yang tadi mendustakan agama. Tidak saja mendustakan agama, mendustakan bangsa dan negara. Tidak saja mendustakan bangsa dan negara, mendustakan manusia yang hidup di bangsa yang besar ini. Maka kalau beras yang dibawa dimakan oleh santri yang tadi yatim, duafa, miskin, apa yang terjadi? Wahai ibu, bapak, para dermawan melalui gerakan Indonesia Dermawan ACT, ketika santri dia makan satu butir beras ini, lalu dia mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin, maka ucapan Alhamdulillah dari seorang santri, ucapan Alhamdulillah yang datang dari seorang santri ini, nilai satu butir ini akan memperkaya iman yang akan memberi jawaban kepada langit dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wakaf yang dimiliki oleh Bapak Ibu itu akan tertulis dengan jelas, dengan tinta emas, bahwa wakaf-wakaf itu akan menjadi energi untuk membuat kendaraan engkau berlayar menuju surga dengan pasti. Masya Allah. Maka kita ingat Imam Syafi'i ketika dia bertamu ke rumah muridnya yang bernama Imam Hambali, makanan yang disediakan dilahap habis oleh Imam Syafi'i. Anaknya, putrinya Imam Hambali dan murid-muridnya mengatakan, wahai Imam Hambali, kenapa gurumu makan begitu besar? Katanya dia seorang guru. Lalu Imam Hambali mengatakan, tanyalah kepada guru. Penjelasan dari Imam Syafi'i bahwa kenapa saya makan besar, kenapa saya menghabiskan seluruh makanan yang disiapkan oleh tuan rumah, karena saya tahu beras atau makanan yang disajikan di atas meja ini adalah makanan dari orang-orang ikhlas. Aku makan itu makanan supaya mengganti urat-urat tubuhku yang sudah tua ini, sehingga aku bisa mampu menulis kalimat Qul huwallahu ahad agar sampai kepada orang yang belum pernah berjumpa dengan kita di sini. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dengan datangnya hari santri, ACT membuka mata kita semua. ACT membuat kita berjamaah besar dengan wakaf, wakaf
yang hari ini tersimpan tak berarti, tapi wakaf-wakaf ini akan menjadi tangga kebaikan. Kebaikan yang pertama naik ke kebaikan yang kedua, kebaikan yang kedua naik ke kebaikan yang ketiga, sampai menyambung wakaf dari bumi. Wakaf itu membawa kita sampai kita memegang al-ars al-azim, oleh karena nilai beras yang tadi mengganti urat-urat yang ada di anak-anak pesantren yang tadi makan satu kali sehari, berubah menjadi yang makan 7 kali. Maka dia akan belajar dengan tenang, belajar dengan ikhlas. Maka jawaban fawailul lil musallin telah hilang, oleh karena seluruh umat melalui gelombang wakaf ACT menggerakkan 1 biji berasnya untuk menjaga ilmu Nabi, ilmu Allah, ilmu agama, ilmu dunia yang ada di pesantren, sehingga Indonesia berdiri kokoh dengan energi santri melalui pesantren, melalui berisi. Indonesia berisi. Berisi apa? Tubuhnya terjaga dengan baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai orang-orang beriman, makanlah kalian makanan yang thayyibah. Menangislah kita, malulah kita. Tak bernilai kita kalau santri makan 1 kali sehari. Sementara ilmunya adalah menyelamatkan kita semua. Ilmunya melindungi kita semua. Ilmu memberi cahaya kepada kita semua. Ilmunya menyelamatkan kita agar kembali kepada Allah. Agar energi langit yang tersembunyi itu satu persatu turun ke bumi oleh karena kebaikan yang kita buat. Wahai Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di usia santri di 20 Oktober 2019 hari ini, marilah kebaikan itu kita lakukan. Kenapa? Hidup itu seperti mulai dari Allah. Hidup itu seperti lingkaran, mulai dari Allah berhenti di Allah. Gerakan berputarnya adalah kebaikan. Gerakan berputarnya adalah amal soleh. Gerakan berputarnya adalah energi menjemput keberkahan dari langit dan keberkahan dari perut bumi. Energi kita untuk menyatakan kepada dunia bahwa kamilah umat yang terbaik, dipilih oleh Allah untuk manusia di atas muka bumi. Bersama wakaf global ACT, bersama gerakan Indonesia Dermawan, energi beras ini akan kita buat masyarakat baru untuk dunia. Nilai hari ini memang menurut kita kecil, tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan ribuan malaikatnya mencatat bahwa tidak kecil. Dia akan menguasai dunia, bahkan kita akan menyelamatkan manusia, oleh karena pertama berisi beras untuk santri, tetapi santri menyelamatkan ilmu dan seluruh manusia untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ini menjadi kebaikan yang tidak pernah luput dari segala kehilafan, tapi kebaikan yang tercatat menjadi kita semua yang bergabung dalam gerakan ini menjadi kelompok orang-orang kanan, kelompok orang-orang yang berbuat kebaikan. Sehingga Allah menjelaskan dalam surat Waqiah, marilah bergerak menjadi golongan orang-orang kanan, melihat kebaikan menjadi pekerjaan mulia untuk menjemput rahasia langit, memperbaiki hidup ini. Beras untuk santri adalah merawat ilmu yang Allah tawarkan, merawat apa yang menjadi pesan Nabi, sehingga Indonesia berdiri di atas iman dan ilmu menuju keadilan sosial bagi kehidupan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.